Oh ya, sekarang kami akan memberi tutorial lagi tentang seputar Samsung Galaxy Note Edge Cara mengganti sistem bahasanya ya, di pengaturan. Ini udah saya setting bahasa Indonesia, kemudian mau saya ganti dengan bahasa Malaysia. Kita buka menu. Nah, kalau bahasa Indonesia itu pengaturannya, pengaturan. Kalau nanti, kalau udah diganti bahasa Malaysia, dia akan bacaan aturan aja. Jadi nanti ada tulisan yang lucu atau tidak ya. Oke, okay, kita buka pengaturan, kita scroll ke bawah pada bagian cari bahasa. Bahasa dan masukan. Di sini klik bahasa, kemudian di sini ada bahasa Indonesia, Malaysia, ini bahasanya banyak banget. Samsung Galaxy Note ini banyak banget ya. Oke, okay, kita pilih bahasa Malaysia. Oke, okay, sudah ke-save, kita kembali. Kembali lagi. Nah dia akan kebaca aturan Harusnya pengaturan ya Kalau bahasa kita Indonesia pengaturan Nah seperti ini Kalau telepon telepon Kemudian pesan itu message Kemudian Ini message itu sebenarnya message ya Message itu bahasa Inggris Cuman diambil singkat oleh Malaysia Message Jadi langsung J Message Biasanya kalau bahasa Inggris itu message, message dia ngikutin ya bahasanya bahasa Malaysia itu campuran dengan Inggris sama Indonesia kalau menurut saya kalau kamera tetap kamera galeri kemudian di sini kontak telepon itu kenalan kenalan kita ya kemudian di sini aturan pengaturan aturan Fill kalau bahasa Indonesia atau Inggris biasanya ngambil bahasa file itu biasanya fi AL file ini file file biasanya kan bahasa yang Inggris atau Indonesianya file ya ini file langsung bahasa ucapan mereka ya file langsung ucapan Inggrisnya dia dicatat di sini Galaxy Store tetap bawaan kalkulator sama dengan Indonesia Chrome tetap sama Gmail tetap sama Maps YouTube sama dia nggak diubah karena ini bahasa internasional ya kalau Chrome Gmail itu Samsung head ya paling seperti itu kemudian coba kita buka pengaturan di sini penggunaan data bunyi dan pemberitahuan paparan dan hiasan latar ya masuk akal sih ini bahasanya ya paparan hiasan latar ya penambatan nah teman-teman coba aja diganti dengan bahasa ada de bahasa negara lain ya jadi kita bisa mempelajari bahasa Malaysia seperti apa dengan bahasa Indonesia gitu Oke, okay, sudah cukup. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Malaysia, salam dari Indonesia.